Indonesia. Halo teman-teman, jalan-jalan virtual lagi yuk. Kali ini aku berada di salah satu pantai populer Canggu, yaitu Eco Beach atau Pantai Batu Mejan. Ayo ikutin aku untuk melihat suasana terbaru yang ada di sekitar pantainya. Sebelum kita lanjut berjalan di area bibir pantai, kita lihat dulu area parkirnya. Tempat parkir di sini sangat luas untuk motor maupun mobil. Seperti yang kita lihat, banyak sekali kendaraan yang terparkir di sini. Pantai Eco merupakan salah satu pantai di kawasan Canggu yang setiap harinya selalu ramai wisatawan, terutama saat sore hari menjelang sunset. Dari Pantai Eco merupakan spot cantik untuk menikmati keindahan sunset di Canggu. Untuk masuk di Eco Beach, pengunjung cukup membayar biaya parkir saja. Untuk motor Rp2.000 dan mobil Rp5.000. Lokasi alamat Pantai Eco berada di Jalan Pura Batu Mejan, Canggu. Buat teman-teman yang tertarik berkunjung ke sini dan belum pernah ke Pantai Eco, bisa langsung pakai Google Maps ya. Di tempat duduk yang langsung menghadap ke pantai ini merupakan tempat favorit bagi banyak wisatawan untuk menikmati keindahan sunset. Suasananya cukup ramai dan kebanyakan pengunjung yang terlihat adalah turis mancanegara. Buat teman-teman yang sedang berlibur atau berencana liburan di Bali, Eco Beach salah satu rekomendasi pantai yang harus dikunjungi. Selain lokasinya mudah dijangkau, di area Pantai Eco terdapat banyak kafe, resto, dan beach club yang asik buat menikmati keindahan pantai dan sunset. Di dekat Pantai Eco terdapat pantai lain, yaitu Pantai Batu Bolong dan Pantai Berawa. Hari ini cuaca di Bali sangat cerah, walaupun tadi pagi cuacanya sempat mendung. Aku membuat video ini sekitar jam 5:30 sore. Teman-teman, ayo kita jalan-jalan di sekitar bibir pantai untuk melihat suasana terbaru di Pantai Eco. Pantai Eco memiliki bibir pantai yang cukup panjang dengan tekstur pasir halus berwarna hitam. Berbeda dengan pantai yang berada di area Uluwatu yang memiliki pasir berwarna putih. Di sepanjang bibir Pantai Eco terdapat beberapa kafe dan resto yang menyuguhkan pemandangan pantai. Salah satunya adalah La Brisa di depan ini. La Brisa merupakan tempat favorit wisatawan untuk menikmati keindahan pantai dan sunset. Seperti yang kita lihat, ramai sekali wisatawan yang duduk bersantai di La Brisa. Yeah.
Buat teman-teman yang mencari rekomendasi tempat wisata di Bali, bisa tonton juga video aku yang lainnya. Di channel Ide Jalan-Jalan sering upload video tempat wisata. Jangan lupa di-subscribe supaya tidak ketinggalan info wisata Bali lainnya. Dibantu juga untuk like dan share. Terima kasih. Hampir di sepanjang bibir pantai Eko ramai wisatawan. Seperti yang kita lihat, air laut yang surut dengan sunset cantik sangat bagus untuk mengambil foto maupun video. Di kawasan Canggu merupakan tujuan banyak wisatawan saat liburan di Bali, terutama wisatawan mancanegara. Sampai banyak yang menyebutnya kalau di Canggu Kampung Bule. Di Canggu sangat banyak hotel dan villa. Kebanyakan wisatawan sangat suka tinggal di Canggu karena dekat kemana-mana.
are you from? Germany. Oh, I'm from Indonesia. Oh. Hello. Hello, say hello. Hello. Oh, really? Yeah. Hi. 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 Nice to meet you. Nice to meet you. Can I take a picture of Oh, us? Yes. All right. Wait. Okay. Okay. Ah. 1, 2, 3 Oh, back leg. Already in here. Yes, in here. Yeah. Yes. All right. 1, 2, 3 Go. 1, 2, 3 Video. Oh yes. Okay. One more. Can you count down? Oh, this. No. Can you count from three? Ah yes. 1, 2, 3 Semakin sore, semakin ramai. Biasanya para pengunjung atau wisatawan duduk-duduk di sini sampai jam 8 malam. Tempatnya memang sangat santai, sambil menikmati indahnya pantai. Buat kalian yang sedang galau, kesini saja. Dijamin galaunya hilang. Untuk waktu yang bagus berkunjung ke sini sekitar jam 4 sampai jam 5. Seperti itulah keindahan dan suasana terbaru Pantai Iku. Sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa di next video. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton.